jalan-jalan ke Pasar Baru. Cakep. Jangan lupa mampir ke Senen. Cakep. Ini kita di Pekanbaru. Cakep. Sampai jumpa di CBWCN. Cakep. Di pusat pembelajaran profesional, tempat kita belajar dengan semangat bersama. Sama kita raih kesuksesan. Melangkah maju takkan pernah terhenti. Penuh dedikasi dan kerja keras kami belajar. Chasing dreams, we're on the move. Professional learning, we will improve. Unlocking potential, reaching new heights with passion and dedication. We ignite, shining bright like a star in the night. Together we'll conquer. Break the mold, unleashing our talents. A story untold. We'll learn, we'll grow, we'll push ourselves. Professional Learning Center, where dreams excel. Break the mold, unleashing our talents. A story untold. We'll professional learning center, where dreams excel. Oke, sambil kita pompa, ketika sudah terdengar kita pompa. Thank you.
pada kesempatan kali ini. Sungguh satu kehormatan dan kebanggaan bisa mengenal teman-teman semua dan juga fasilitator semua di sini yang luar biasa menurut saya. Kesan saya selama mengikuti kegiatan ini sangat bermanfaat dan menambah wawasan serta sekaligus menambah teman sebagai pelengkap dengan informasi ataupun hal-hal yang bisa saya terapkan dan saya ajarkan ke mahasiswa. Jadi kesan saya alhamdulillah setelah melakukan perawatan luka, saya jadi banyak ilmu, banyak tahu jadinya. Ternyata selama ini apa yang sudah kita kerjakan masih banyak kurangnya, jadi alhamdulillah jadi nambah ilmu. Dan ini ilmu bisa kita aplikasikan ke pasien-pasien saya di ruangan, di rawat inap, di RSUD Arifin Ahmad. Sesuatu hal yang sebelumnya belum tahu secara rinci, diberitahu atau dapat pengalaman baru. Dari teman sedikit jadi banyak, semua seluruh perawat Bekasi, Bukit Tinggi, Awal Bro, Safira, banyak dapat teman, terus termotivasi untuk buka praktek mandiri. Saya tertarik dengan perawatan luka modern, perbedaan perawatan luka modern, perawatan luka konvensional. Saya mengikuti pelatihan perawatan luka di PLC, biar nanti ke depannya perawatan luka saya makin makin bertambah pelayanannya, yaitu pelayanan perawatan luka. Selama mengikuti pelatihan perawatan luka ini, saya merasa lebih percaya diri untuk merawat luka. Alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapat yang bisa diaplikasikan nanti di rumah sakit. Di sini itu sangat luar biasa, di mana kita itu sebagai perawat memang harus memahami dasar-dasar perawatan luka agar luka cepat sembuh. Kami panitia dari kegiatan pelatihan perawatan luka nasional CBWCN yang diadakan di Hotel Huraya Pekanbaru. Pelatihan ini sangat bermanfaat, menambah ilmu, wawasan, menambah teman, dan akan menambah cuan tentunya bagi teman-teman yang ikut pelatihan. Yang pertama, Nes Anita Astuti, Sarjana Keperawatan CBWCN. Luka luar biasa. GMSK stop amputasi. PLC pandai lihai ceria. CBWCN Pekanbaru suai. Sampai jumpa di pelatihan PLC selanjutnya. Oke, sip. Sampai ketemu lagi ya.